Aku kan nak kena cari suami orang. Kau main very di BKL kan? Tukang sapu, tukang ambil sisa-sisa orang. Rasakan, rasalah sisaku. Rasalah sisaku. DBKL, DBKL, DBKL. Ha, 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 ha. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Orang di luar sana yang mendoakan kebahagiaan mereka, teruskanlah berdoa. Kepada sesiapa yang berniat tak baik akan keluarga Samsul dengan Sarah, saya harap orang ni akan terima balasan. Dan saya tahu, dia tahu siapa diri dia. Cuma nak minta maaf nanti. Jura rasa salah sangat. Hei, apa ni? Tak habis-habis sakit hati di. Lepas tu bawa pula perempuan ni datang sini. Kami semua upload video Samsul dengan anak-anak pun semua. Ramai juga yang mengajar Sarah baca doa. Apa, kena buat apa semua kan. Alhamdulillah kepada yang bagi tips-tips tu. Bukan puteri Sarah saja. Sebenarnya ramai hati yang cuba hubungi saya. Sebenarnya banyak hati ada masalah rumah tangga. Tapi bila mereka menghubungi, saya lebih kepada mendoakan dan saya bagi tip apa yang boleh diusahakan. Kalau kita tanya soalan, menyakiti manusia lain berdosa tak? Berdosa. Kita sakiti hati kawan berdosa. Kita sakiti binatang pun berdosa. Kita sakiti isteri berdosa. Sakiti suami berdosa. Sakiti anak pun berdosa. Maka perbuatan bernikah tanpa izin menyakiti. Maka di situ ada kesilapan dan ada dosa. Sebab itu Islam membenarkan seorang wanita melarang suaminya bernikah lain. Apa hukum sebenarnya suami blok isteri selama setahun? Memang tidak wajarlah isteri ataupun suami kan blok, sebab di situlah communication. Communication adalah perkara asas dalam rumah tangga. Walau tiga patah perkataan boleh mengubah kehidupan. I love you, I miss you, I need you, I want you. Ataupun I hate you, I ceraikan you, I bosan dengan you. Walau tiga patah perkataan boleh mengubah kehidupan dan perhubungan. Hendawa. Later. Hai, Assalamualaikum. Selamat pengantin baru. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberkati. Perkahwinan yang dijalani ini diberkati. Sikit-sikit gaduh biasalah. Okay, don't worry. Yang penting jangan bisiap. Assalamualaikum. Lu jangan cakap hal sama gua, Rega. Nanti lu susah, mah. Meanwhile. No, kenapa kau nak kena cari suami orang? Itulah, tak boleh tengok orang senang. Nak juga suami orang. Macam tak ada laki lain dah dalam dunia ni. Kata Ori, carilah yang bujang. Aku yang macam ni pun boleh dapat bujang. Takkanlah jadi penyondol. Jangan ambil orang. No, kau nak jadi cuci periuk ke? Kau main very di BKL kan? Tukang sapu. Tak ada benda yang lain. Suka ambil sisa-sisa orang. Kau makan sisa aku. Ha, gitu. Walaupun dah cuci tapi benda tu dah tertulis eh. Walaupun dah dicuci tapi kat situ dah timbulnya sejarah. Sejarah mungkin berulang. Ha. Walaupun kau sudah cuci banyak kali, tetapi sejarah dah melekat di situ. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Gitu. Rasakan, rasalah sisaku. Rasalah sisaku. DBKL, DBKL, DBKL. Ha, 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 ha. Gitu kan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!